Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gecak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, bulan Agustus di mana bulan kemeriahan bagi negara Indonesia dan juga Malaysia, karena di bulan ini adalah bulan kemerdekaan, guys. Di Indonesia 17 Agustus dan di Malaysia 31 Agustus. Dan di sini Hari Kebangsaan 2019 kontingen angkatan tentara Malaysia. Dan saya ingin melihat guys istilahnya acara di sini, yaitu acara macam kalau di Indonesia 17 Agustusan. Mungkin ini adalah pawai ataupun parade seperti itu. Enggak ngerti juga sih istilahnya apa gitu. Pokoknya ya semua keluar gitu kan, untuk menunjukkan ya kan kepada masyarakat, ini loh ya kan, macam acara-acara pertunjukan lah seperti itu, daripada tentara, polis dan lain sebagainya. So ini dari tentara Malaysia guys, yaitu angkatan tentara Malaysia. Saya nak tengok macam mana istilahnya kemeriahan. Dan ini saya juga kurang tahu, tapi di deskripsinya sudah dikatakan bahwasanya di Putrajaya 31 Agustus 2019. Dan ini dari channel Cucu Tokiyah guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe nya Jom kita tengok videonya, let's go. Wow, ini drum band daripada angkatan tentara Malaysia ya. Keren banget sih. Oh, gini guys, oh my god. Wow. Ini kalau di Indonesia namanya karnaval ya, karnaval atau pawai seperti itu guys. Wow. Oh, itu yang biru-biru apa ya guys ya? Orang juga ya nonton. Oh iya bener orang sih. Wow. Ini tentara guys. Wow. Oh ini yang belakang apa nih guys? Sama ya? Oh iya sama. Ini banyak pangkatnya juga nih. Oh makcik. Ya Allah. Keren banget. Oh ini ya, apa namanya, dari negara luar, macam kedutaan gitu ya. Oke, ini warga emas ya. Wow. Misi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang dikenali sebagai Malbat 8507. Komponen ini terdiri dari 3 pegawai dan 200 anggota. Diketuai Lieutenant Colonel Muhammad Shafiq bin Sa'adun, TUDA. Kontingen ini akan melaksanakan tugas di Bumi Lebanon di bawah misi United Nations Special Force Lebanon Unit 5. Wow, meriah banget guys, asli. Oh. Masya Allah. Oh ini guys ada tentara. Oh ini yang ada cewek juga guys ya. Ini yang apa ya, lupa aku. Wow keren banget. Ini udara kayaknya, angkatan udara kayaknya. Oke. Wow keren banget. Ini pasukan khas ya. Snipernya banyak banget guys, ngeri. Senang sih lihat kayak gini, sama kayak di Indonesia juga kalau udah pameran kayak gitu udah.
mantap jiwa gitu. Wow. Rame banget sih ini asli. Ya Allah, rame banget. Meriah banget ya guys ya. Saya paling suka kalau nonton kayak ginian guys, dari kecil ya. Saya kira semua orang masih suka ketika istilahnya tentara daripada negaranya ya, negara Indonesia. Jadi sekarang saya melihat daripada negara Malaysia seperti itu, dan serono juga ternyata guys. Kalau di Indonesia banyak juga aksi-aksinya guys, bukan hanya drum band ya kan. Jadi kalau teman-teman mau lihat itu banyak sekali di YouTube ya kan, pertunjukan daripada tentara-tentara Indonesia guys. Keren banget. Dan ini juga serono ya, kita tengok. Wow, pasukan-pasukannya. Oh, ini banyak ceweknya guys. Oh, di depan ceweknya, cowoknya di belakang. Oke. Wow. Keren banget sih. Wow, keren banget. Tuh banyak masyarakat juga yang berbondong-bondong melihatnya guys. Tuh kita lihat di pinggiran-pinggiran juga ya. Wow. Woi, putar. Mantap sih. Oke. Woi, bawa ini guys, basoka apa sih namanya itu? Nah itu tuh senjatanya keren banget. Ini pasti ada yel-yelnya ini guys. Nah ini yel-yel. Wow, keren banget. Gagah ya guys, gagah-gagah ya, keren. Oke, ini bawa bendera ya guys. Dan ini bendera dari negeri-negeri atau gimana ya? Saya kurang paham ya. Coba dijelaskan guys ya. Atau setiap pertahanan-pertahanan gitu ya, ada benderanya sendiri ya. Wow, ini keren juga nih. Wow. Oh, ini nyanyian ya. Nyanyian istilahnya mungkin sumpah atau apa, nggak ngerti juga guys, untuk melindungi negara seperti itu. Wow, basoka. Ini saya ngertinya basoka sih, nggak ngerti apa artinya guys, nama dia. Oh, ini ada ininya juga kayaknya ya.
Oh, udah selesai. Kendaraan-kendaraannya nggak di syuting. Tadi ada kendaraan di belakang. Oh, udah selesai, guys. Wow. Oke, guys, udah selesai videonya. So, itulah tadi ya istilahnya, keren banget sih Hari Kebangsaan 2019. Dan apakah di 2020 juga ada, atau 2021 atau 2022? Nah, ini di 2022 kita akan lihat, guys, bagaimana istilahnya pawai ataupun pertunjukan daripada para tentara dan juga seniman-seniman mungkin yang ada di Malaysia, seperti itu, guys. Dan itu sangat-sangat meriah sekali, dan itu kayak istilahnya pesta rakyatnya lah, seperti itu. Kalau di Indonesia pesta rakyat itu banyak sekali di bulan Agustus, ada pasar malam juga, ada istilahnya acara-acara yang berkenaan dengan kemerdekaan dan semangat juang, seperti itu, guys. Dan ya, kalau kita lihat ya, banyak istilahnya, acara-acara yang membuat jiwa kita, ya kan, semangat juang kita itu berkobar-kobar, seperti itu, guys. Apalagi istilahnya kalau kita mempunyai banyak waktu untuk menyaksikan acara-acara yang ada di Indonesia maupun di Malaysia, seperti itu. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa, guys, untuk like, share, komen, dan subscribe-nya kepada channel Cucu To Ayah 1, guys, dan channel saya juga. Dan saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman semua yang mau request, langsung saja DM di Instagram saya atau komen di bawah ya, guys, ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.